Musisi Charlie Van Houten mengalami kecelakaan dalam perjalanannya di tol Padalarang. Kendaraan yang ditumpangi Charlie ringsek. Kejadian nahas dialami Charlie Van Houten, vokalis yang namanya melejit bersama band ST12 itu mengalami kecelakaan mobil hingga kendaraan yang dialaminya ringsek berat. Informasi kecelakaan yang dialami Charlie pertama diketahui dari video viral yang tersebar di TikTok. Pemilik akun menyebut Charlie dan krunya kecelakaan pada Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 dini hari tadi di Tol Padalarang. Charlie mengonfirmasi ia dan kru setia band mengalami kecelakaan. Walau mobil ringsek parah, tapi Charlie menyatakan ia dalam keadaan baik. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang Maha Agung, Engkau telah lindungi dan masih berikan kami keselamatan. Kejadian di tol semalam telah tambahkan keyakinanku bahwa Allah memang maha segalanya. I love you Allah SWT, tulis Charlie dalam unggahan Instagramnya. Dari video yang diunggah Charlie terlihat bagaimana mobil putih itu mengalami kerusakan parah di bagian depan dan samping akibat kecelakaan, kaca depannya pun sudah retak parah. Namun belum ada keterangan resmi dari kepolisian tentang kecelakaan tersebut. Detail bagaimana kecelakaan bisa terjadi juga belum diketahui.